Coba kalau Bapak Jaya yang jawab gimana, Pak? Kekurangannya, Pak. Saya agak bingung loh. Ini kita mencari rumahnya Bapak Dedi kan? Iya. Zael dan Iel sedang berada di dalam sebuah mobil taksi. Dan kali ini Zael akan menjelaskan di mana rumahnya kepada sang supir taksi. Dengerin ya guys. Saya aja, Bapak itu nggak tahu. Enggak, saya maunya Bapak Zael yang terangin. Ya udah, gimana Bapak Zael? Nggak tahu. Kasih arahan aja cepat. Yang benar lah. Kita udah mau sampai nih. Dari Alfamart, nanti kemana Pak? Bentar, ke Alfamart kita beli makanan dulu biar man lapar. Habis itu baru kita belok, habis itu maju terus. Cari rumahnya Bapak Dedi. Oh, oke deh. Bapak Dedi, rumahnya ciri-cirinya ada apanya tadi Bapak bilang? Ada Vespa, ada mobil hitam. Oh, gitu. Atapnya warna? Iya, warna biru. Oke, siap Pak, kita cari ya. Ya. Oke deh. Yang mana satu? Blok berapa? Nggak tahu. Wow. Nanti ya Pak, Bapak kasih tahu ya habis dari Alfamart ya. Oke, sekarang Bapak Jael coba kasih saya arahan untuk sampai ke rumah Bapak Dedi lewat mana kita ini, Pak? Jangan ya, muter-muter loh, nanti Alfamart. Nanti bayarnya bertambah banyak. Oke, Bapak kasih tahu. Ya, saya punya uang banyak kok, 100.000. Oke, coba pegang dulu kameranya. Nah. Oke, jadi coba jelasin dong sama teman-teman semua. Nah, ini dia uang bayangan. Alfamart ini Pak, ini ada Alfamart Pak. Tuh Pak, ini nama Alfamartnya, ini bukan lain Alfamartnya, ada banyak Alfamart. Di sebelah kanan jalan. Indomaret. Ini ada. Ini Alfamart. Itu bukan. Mana? Itu. Bukan itu lain. Itu rumah apa itu? Sekolahnya Jael yang waktu Jael masih kecil. Oh. Bisnya Jael itu. Jadi gimana Pak? Inilah, ini rumahnya saya ini udah mau nih. Nah, udah mau apa? Udah mau udah mau dekat. Dasar dodol. Kirain udah mau okay. Dasar dodol. Siap laksanakan. Nah, habis di sini kemana lagi Bapak? Ya maju terus. Habis maju. Belok. Habis maju terus belok. Jangan lewat yang samping. Oke. Ini kan Pak, belok sini kan Pak. Belok sini. Iya. Oke. Ayo ke sana, itu rumah saya. Saya ikutin arahan Bapak ya. Ya udahlah Pak, ini kita sebentar udah mau sampai nih Pak. Dapat iya. Tidur ya. Nanti kita ketemu rumahnya Pak. Ketemu rumahnya, bentar saya arahin. Ya oke, makanya Bapak jangan tidur. Sini kan Pak. Iya. Maju, tapi nggak mundur kan Pak? Enggak lah. Mundur gimana itu harus lewat sana lah. Maju. Tadi Bapak bilang maju terus mundur. Maju mundur cantik. Nah ini belok sini ya Pak? Oke. Belok sini. Kita cari Alfamart ya Pak? Cari Alfamart. Okay. Habis itu kita turun beli jajan. Hah? Bapak Gojek yang bayarin. Ini Alfamart dulu atau belok dulu nih Pak? Alfamart dulu. Cuma lewat. Maksudnya Alfamart dulu. Oh, oke. Okay. Kita ke Alfamart dulu. Ini Alfamart Pak. Ah iya, berhenti. Terus? Berhenti dulu. Enggak dong, enggak boleh. Kan tujuannya satu kalau di aplikasi. Ya udah, kami tujuannya ke sini. Enggak, tadi Bapak bilangnya. Bapak bilangnya rumah Pak Dedi. Ini kan belok sini Pak. Bukan. Oh, miring namanya.
Terus? Ya, di sini rumahnya saya. Oh, saya sahabat yang itu loh, yang itu. Yang ini. Itu loh. Ya, ada burungnya ini. Itu. Ada... Oh, ini. Oke, kita udah sampai. Akhirnya, Pak, saya minta tips dong, karena saya sudah mengantarkan Bapak dengan selamat. Jadi kayak gini loh penjelasan. Supir taksi yang dari tadi menanyakan alamat sebenarnya adalah Mami Cici Iel. Cerita sebenarnya adalah beliau mau mengantarkan Hazael pulang ke rumahnya dan sekedar mengetes, sekedar bertanya apakah Hazael tahu alamat rumah. Ternyata Hazael hanya tahu detail jalan dan bangunan apa sekitarnya sebelum sampai di rumahnya. Pesan dari maminya Zael, jangan memberitahu alamat rumah kalian kepada orang yang tidak dikenal ya. Dan pastikan kalian hanya bepergian dengan orang tua atau orang dewasa yang orang tua kalian percayai. Sampai sini dulu videonya. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan kalian ya dimanapun berada. Bye! Gak channel. Terus ya teman-teman. Ronde kedua, Milo sebagai jackpot, jahe pedas dan sambal extra hot untuk yang tidak beruntung. Extra hot. Sambal. Nih jahe Cici, oke? Yang pertama Mami ambil ya. Yang kedua jahe. Cici, nggak ada yang direkayasa dan nggak ada yang tahu kok dapat apa ya. Kita tunjuk 1, 2, 3. Subscribe ya teman-teman. Dan guys.